Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Karena pada kesempatan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini, Allah mengizinkan kami bisa hadir bersama-sama dengan para suban yang insya Allah akan menjadi penggerak di jamaah ini insya Allah ke depan. Hanya kata alhamdulillah sajalah yang bisa kami ucapkan, karena dengan kalimat ini merupakan wujud bentuk syukur kita kepada Allah atas segala macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, dan terlebih lagi nikmat berjamaah, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua setelah kita berbaiat untuk menolong agama Allah ini. Karena dengan nikmat inilah, nikmat berjamaah inilah, insya Allah rahmat dan pertolongan Allah akan datang di setiap segala kegiatan kita, di setiap segala tindak tanduk kita. Dengan ditetapinya kita, berbaiatnya kita dalam jamaah ini, insya Allah akan mendatangkan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kudwah kita, suri tauladan kita, manusia terbaik yang patut kita contoh dari segala sisi kehidupannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, jumlah kita semua di sini insyaallah kurang lebih ada 100 orang ya. Ada 100 orang. Suban ini masyaallah luar biasa ya. Energinya masih full, semangatnya masih kuat seperti itu, dan insya Allah ke depan akan menjadi penggerak-penggerak di wilayah tuniabahnya masing-masing. Nah, alhamdulillah para ikhwan, kami diamanahkan oleh Amir Suban Pusat untuk sharing pengalaman yang dengan takdir dan izin Allah kami pernah diamanahkan ke beberapa daerah konflik ya, yang pertama di Palestina, kemudian pernah juga di Tolikara saat kerusuhan terjadi di Papua Tolikara, kemudian juga yang terakhir ini di Rakhine State, salah satu negara bagian Myanmar yang di sana banyak komunitas Muslim Rohingya yang ada di sana. Nah, Imam mengamanahkan kami berempat, saya sendiri, kemudian juga ada Insinyur Ahmad Fauzi dari Kalimantan Timur, kemudian ada ikhwan kita dari Wonogiri, dua orang, yaitu Saudara Karidi dan Saudara Wanto. Kami berempat mengawal, menyantuni intinya ya, menyantuni kaum muslimin di sana
dalam bentuk pembangunan sebuah rumah sakit Indonesia. Kurang lebih berada di Rakhine State selama 2 tahun. Dan Alhamdulillah kemarin kurang lebih 1 bulan yang lalu, tepat tanggal 8 November 2019, pembangunan selesai dan kami kembali ke Indonesia. Dan para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, selama proses pembangunan rumah sakit, banyak hal tentu saja yang kami dapati di sana, terutama kondisi kaum muslimin Rohingya. Ya. Jadi di Myanmar itu, di Myanmar itu ada negara bagian namanya, ada state, ada region. Kalau di kita ada provinsi-provinsi lah. Nah, ada state yang namanya Rakhine State. Rakhine State itu negara, salah satu negara bagian Myanmar yang sebelah selatannya itu berbatasan dengan Teluk Bangla, kemudian sebelah utara, sebelah baratnya berbatasan dengan Bangladesh, ya seperti itu. Nah, di Rakhine State ini ada dua suku besar. Satu suku Arakan yang beragama Buddha, Arakan. Ya. Yang kedua suku Rohingya yang agamanya Muslim. Seperti itu. Jumlahnya sebelum terjadi pengungsian besar-besaran, Muslim Rohingya itu jumlahnya 4 juta jiwa yang ada di Rakhine State itu. Jadi ada 4 juta jiwa di mana di Rakhine State. Yang kesemuanya tinggal mayoritas memang di Rakhine State itu. Dan sudah sejak beberapa tahun belakangan, bahkan sebelum Myanmar merdeka sendiri, itu memang komunitas muslim selalu jadi ajang penindasan oleh pemerintah Myanmar itu sendiri gitu. Hak-hak mereka dikebiri, ya. Baik hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, bahkan hak untuk ibadah saja mereka sangat sulit seperti itu. Nah, untuk menuju ke Rakhine State ini, kami harus terbang dulu dari Yangon. Kalau dulu ibu kota Myanmar itu Yangon namanya, sekarang sudah pindah, sudah 14 tahun ini pindah ke Naypyidaw namanya, 4 jam dari Yangon. Yang ibu kota itu sudah 14 tahun ini pindah ke sana, dan ibu kota itu adalah sebuah kompensasi dari Cina, dibuat oleh Cina ketika mereka meminta sebuah jalur, karena Cina kan lagi bikin obor ya, One Belt One Road. Nah, Cina Myanmar itu dibelah sama Cina dari Teluk Bangla menuju ke Cina dengan membelah Myanmar buat jalan yang semua pekerja material dan semuanya itu dari Cina. Nah, kompensasinya Cina membuatkan sebuah ibu kota baru namanya Naypyidaw, yang pada saat pembuatan pekerjanya kemudian materialnya semua dari Cina, orang lokal tidak boleh ikut campur di situ. Sudah 14 tahun itu ibu kota berdiri, belum ada satupun kedutaan besar yang mau pindah ke sana. Jadi kalau Indonesia mau pindah ibu kota negara, sebaiknya dipikirkan dulu. Itu. Nah, untuk menuju ke Rakhine ini dari Yangon, kita orang tua orang asing harus naik pesawat. Karena kalau jalur darat harus punya perizinan khusus dan jaraknya 18 jam dengan jalur darat. Nah, jadi naik pesawat ke ibu kota Rakhine yang namanya Sitwe. Kemudian harus menuju ke Miau. Miau ini sebuah kota dulu namanya di sentralnya Rakhine, yang jaraknya 160 kilo dari Sitwe dengan jalan darat itu. Nah, dari Miau ini kita harus berangkat lagi 16 kilo itu menuju ke lokasi rumah sakit Indonesia. Ini.
Nah, seperti itu. Lokasi Rumah Sakit Indonesia itu ada di tengah komunitas Muslim dan Buddha. Ya, jadi ini perlu saya gambarkan sedikit biar ada sedikit gambaran lah tentang kondisi. Nah, kami berada di sana memang berbeda dengan Gaza ya. Kalau di Gaza ini kita masuk Gaza, setelah masuk mau setahun, dua tahun, tiga tahun, mau selamanya di sana silahkan, mau nikah dengan orang sana juga silahkan, nggak masalah gitu kalau di Gaza. Kalau di Rahim ini perlu perizinan khusus. Myanmar ini masuk dalam anggota ASEAN, cuman ketika untuk masuk ke Rahim harus ada perizinan khusus minimalnya dari 3 kementerian, baik kementerian luar negeri, kemudian kementerian imigrasi mereka, kemudian juga kementerian kesehatan. Sehingga kalau satu saja dari kementerian ini menolak, kita nggak bisa masuk. Nah, alhamdulillah takdir Allah kita bisa masuk ke sana dan memulai proses pembangunan. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya pembangunan rumah sakit ini baik itu di Gaza ataupun di Palestina adalah salah satu bentuk penyantunan kita terhadap kaum muslimin. Lebih dari itu, kita bukan hanya membangun rumah sakit, kita ingin lebih mengenal kaum muslimin, melihat secara langsung kondisi kaum muslimin yang ada di sana. Ya. Nah, kondisi kaum muslimin yang ada di sana, mayoritas dari mereka adalah warga miskin karena hak-hak mereka dibatasi. Pendidikan misalnya, salah satu contoh pendidikan. Pendidikan untuk warga muslim di sana sangat dibatasi. Kalau dulu warga muslim itu satu sekolah dengan warga Buddha, tapi setelah kerusuhan terjadi 2012, semuanya dipisah. Kaum muslimin, kaum Buddha di sekolah yang lama dengan bangunan yang permanen dan bagus dan fasilitas yang baik. Kemudian muslimin hanya bisa buat semacam bangunan sederhana, kecil seperti itu. Bisa ditunjukkan ke bawah. Terus lanjut. Masih di bawah lagi. Terus lanjut. Nah, deh tadi. Itu sekolah mereka seperti itu. Sekolah yang berisi hampir 100 orang siswa. Kelas 1 sampai dengan kelas 6 lah katakanlah seperti itu. Yang ngajarnya orang Rohingya sendiri. Yang ngajar SD itu orang yang pernah sekolah SD gitu. Yang ngajar SMP orang yang pernah sekolah SMP. Sangat sederhana seperti ini gitu. Mereka tinggal di sini, kalau hujan kehujanan, bahkan kalau panas kepanasan. Nah, ini alhamdulillah kemarin ada salah satu LSM dari Indonesia yang mau bikin sekolah di sini, tapi kemarin terkendala karena setiap mereka akan membuat bangunan seperti ini, mereka harus meminta izin dari pemerintah setempat, pemerintah Myanmar. Untuk mendapatkan izin itu, mereka harus mengeluarkan sejumlah dana. Jangankan dananya cukup besar. Untuk dapat izin sekolah ini mereka harus menyediakan lahan dan izin yang sebesar kurang lebih 30 laks itu kurang lebih 30 juta lah. Untuk mendapatkan dana 30 juta itu sulit. Jangankan dana segitu, buat makan sehari-hari aja mereka nggak dapat gitu. Nanti akan saya ceritakan gimana susahnya mereka untuk dapat makan, buat makan. Nah, tapi kepala kampungnya menemui kami, dia bilang, "Bang, kami harus bikin ini sekolah. Kalau nggak bikin, kami khawatir anak-anak kami nggak akan dapat pendidikan seperti itu." Ya. Terus gimana Pak? Dari mana duitnya? Ya kami kumpul-kumpul. Sementara ini waktu sudah semakin mepet dari batas yang diberikan oleh kerajaan atau pemerintah Myanmar. Jadi apa yang Bapak lakukan? Ya kami meminjam ke Alum. Nah, saya bilang Alum itu apa Pak? Alum itu kalau kita pinjam 1 juta. Bulan berikutnya kita kembalikan 1.100.000, 1.200.000. Oh jadi rentenir Pak? Iya benar. Kenapa sampai pinjam rentenir? Ya kami nggak punya pilihan, gitu kan? Kami nggak punya pilihan. Kalau kami nggak ambil ini bangunan sekarang, ya, kami nggak akan tahu ke depannya anak-anak kami mau sekolah di mana. Sehingga uang 30 juta itu mereka pinjam ke rentenir. Dan mereka balikkan setiap bulan dengan bunga tertentu.
Dan setiap bulan itu kadang mereka terlambat karena mereka harus mengambil dari warga 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 gitu setiap hari mereka ambil, dan itu nggak mencukupi selama sebulan. Itu. Nah ini untuk sekolah seperti ini. Dan alhamdulillah kemarin kita usahakan ada muhsinin dari Indonesia yang dengan takdir dan izin Allah alhamdulillah berhasil menutupi utang rentenir untuk membangun sekolah ini. Ya. Ini baru dari sisi pendidikan. Kemudian dari sisi ibadah. Ibadah itu kan hak yang sangat mendasar ya. Hak yang sangat mendasar untuk, kalau kita bicara HAM kan hak asasi manusia namanya. Hak paling mendasar untuk ibadah. Bebas dong kita mau ibadah di mana aja gitu kan. Nah, di sana beribadah sangat terbatas. Azan tidak boleh pakai speaker. Kalau pakai speaker akan didatangi, kemudian hukumannya dipenjara atau dipukuli gitu. Atau kalau memang agak melawan bisa dibunuh seperti itu. Karena pemerintah Myanmar ini tentaranya cukup sadis ya. Seperti itu. Azan. Kemudian karena untuk membangun masjid, yang kecil gitu, untuk dilebarkan saja itu harus izin. Untuk perizinannya saja itu butuh buat dana 20 juta untuk perizinan. Ya, belum mereka mengumpulkan material dan lain sebagainya. Sehingga masjid di sana cukup kecil-kecil, cukup sederhana, kok bisa dilihat. Mungkin. Terus maju lagi, lanjut ke atas. Terus, nah, tuh, ini masjid mereka. Itu, jadi masjidnya seperti ini, gitu, dan sangat sederhana. Mereka lantainya tanah ya, kebanyakan tanah, dan mereka harus salah satu untuk dibesarkan lagi atau dipugar harus ada izin yang mengeluarkan biaya cukup besar, dan mereka kebanyakan tidak mampu untuk mendapatkan dana untuk perizinan itu. Tapi subhanallah nih, yang saya lihat yang insya Allah akan jadi cikal bakal kebangkitan mereka, di setiap kampung itu ada ma'had tahfidz Quran, dan di sana santri-santrinya, karena mereka boarding ya sistemnya, macam pesantren gitu, boarding, ada satu kampung itu 10-20 orang gitu kan yang tinggal di situ, dari berbagai macam kampung mereka tinggal. Dan anak-anak atau santri-santri yang tinggal di situ itu dibiayai oleh warga. Misalkan saya jadi santri, saya jatah makan saya di keluarga A. Santri B nanti jatah makannya di keluarga yang lain. Jadi semua dapat bagian lah gitu. Jadi santri-santri itu makannya dari situ gitu. Atau keluarga-keluarga mereka mengirimkan beras ke situ. Kami pernah ditunjuki lumbung mereka yang isinya beras untuk makan mereka sehari-hari gitu. Nah, kemudian mereka untuk gurunya itu dibayar per tahun, mereka sokongan nih. Satu kampung itu sokongan untuk ngasih guru-guru ngaji atau guru tahfidz Quran itu. Kami pernah kunjungi beberapa ma'had di sana, dan alhamdulillah kami mendapati banyak di antara mereka yang hafiz 30 juz gitu. Saya sampai malu sendiri gitu kan. Di tengah keterbatasan mereka gitu kan, mereka yang dengan fasilitas seadanya gitu kan, yang ibadah saja susah, kok umur 17-18 itu mereka sudah bisa menghafalkan Quran. Sudah 30 juz. Nah, saya lihat ini titik kebangkitannya insya Allah gitu. Karena dengan Quran inilah insya Allah muslimin di sana akan bangkit seperti itu insya Allah gitu. Nah, ini dari sisi ibadah ini mereka di salah satu pondok ya. Kami ke tempat ini pun harus curi-curi gitu. Jadi kami ini kayak kuda poni gitu. Jadi yang dapat izin tuh kami dari penginapan ke lokasi, nggak boleh ke situ. Sholat pun di masjid hanya boleh hari Jumat saja kami. Di masjid tertentu gitu. Di masjid yang sudah ditunjuk oleh pihak keamanan. Keluar dari itu kami dianggap menyimpang atau berbahaya. Pernah suatu ketika kami coba-coba sholat Jumat di masjid yang lain. Jadi agak nyebrang gitu, kita naik sampan, kemudian nyebrang dan kita sholat di sana. Selesai sholat Jumat kita bersilaturahim.
Begitu pulang ke penginapan, kami sudah ditunggu oleh polisi, sudah ditunggu oleh imigrasi, sudah ditunggu oleh tentara, dan kami diinterogasi saat itu gitu. Tanya, kalian dari mana? Saya bilang kami dari sholat Jumat. Kenapa kalian sholat di sana? Ya kami cuma sholat, saya bilang. Kenapa, ada masalah? Ya enggak, kalian enggak boleh ke tempat itu. Kalau kalian mau ke tempat itu, kalian harus mendapatkan izin setingkat menteri untuk dapat tempat itu. Dia bilang, kasih tahu dong, kami kan enggak tahu gitu. Ya sudah, katanya. Kami akan laporkan ke Naib Pidau. Waduh. Jadi kalau udah laporan ke Naib Pidau itu, ya sudah, deportasi urusannya kan. Kerjaan enggak bakal selesai, tapi alhamdulillah kita negosiasi, pertolongan Allah, kita masih bisa standby di sana gitu. Nah, kemudian mereka ini ya, mereka tinggal di Mahat-Mahat seperti ini dan ngaji seperti biasa seperti ini. Jadi di Myanmar ini kami baru tahu kemarin ketika saya saudara Ansor dan Ustaz Waliullah ke komunitas Rohingya yang ada di Kuala Lumpur, yang apa namanya ada sekolah lah di sana. Jadi komunitas Rohingya yang survivalnya, yang mereka keluar dari rahim kemudian naik perahu segala macam hingga tiba di Kuala Lumpur, mereka punya sekolah di sana. Mereka sampaikan di Myanmar itu setiap 10 rumah pemerintah itu narok mata-mata gitu di situ. Narok mata-mata dan apa namanya sehingga semua pergerakan mereka sangat diawasi. Jadi sangat ketat lah seperti itu ya. Nah, jadi ini. Kemudian transportasi, mereka itu enggak boleh naik mobil. Kalau Muslimin Rohingya itu kemana-mana enggak boleh naik mobil. Boleh naik sampan atau naik motor kalau memang ada, atau jalan kaki. Kebanyakan mereka jalan kaki di mana-mana itu. Nah, dibatasi seperti itu. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit yang kita dirikan itu adalah satu-satunya rumah sakit yang boleh kaum Muslimin berobat di situ. Ada salah satu pasien yang kami temui, jaraknya kurang lebih 1,5 jam dari rumah sakit kampungnya, kurang 1,5 jam dari rumah sakit yang di lokasi kita itu. Dia bilang, untuk menuju ke lokasi itu kami harus mendapat perizinan dari pihak keamanan. Padahal di dekat kampung kami ada rumah sakit, tapi di situ hanya boleh orang-orang Buddha yang berada di situ, orang Muslim nggak boleh. Nah, untuk mendapatkan perizinan itu kami harus bayar 1 juta rupiah, kurang lebih seperti itu, untuk dapat izinnya saja. Belum lagi transportasinya, belum lagi biaya berobat mereka. Nah, seperti itu. Jadi kita berharap, sangat berharap nih, dengan adanya rumah sakit yang kita dirikan ini, hal-hal seperti itu sudah tidak ada lagi nantinya. Kemudian juga ruang-ruangnya dipisah. Jadi ruang perawatan ada ruang untuk khusus Muslim, ada ruang untuk khusus Buddha. Memang benar-benar terpisah seperti itu. Nah, kemudian kami juga diingatkan di sana ketika kami akan berangkat bahwa kebencian orang-orang Buddha di sana terhadap Muslim itu luar biasa. Sehingga ketika kami akan berangkat, kami silaturahim ke ICRC namanya, Palang Merah Internasional. Kami diskusi dengan mereka, mereka bilang, kalian di sini sebaiknya low profile saja, tanggalkan semua identitas-identitas Muslim kalian, yang namanya peci, jenggot, kemudian lambang-lambang negara segala macam itu ditanggalkan, karena hal itu memicu kebencian mereka terhadap kami. Karena mereka tahu kami dari Indonesia yang mayoritas Muslim, bahkan ketika awal-awal membangun rumah sakit ini saja, mereka sempat curiga ini rumah sakit hanya khusus untuk orang Muslim saja seperti itu. Padahal kalau dalam misi-misi seperti ini, netralitas memang harus kita tegakkan ya. Kalau enggak, sangat berbahaya buat tim sendiri gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Rahiwan, Rakhine ini memang daerah konflik. Daerah konflik. 2012 terjadi kerusuhan antara komunitas Muslim dan komunitas Buddha, sehingga memecah belah lah, baik dari sisi pendidikan, kemudian kampung yang tadinya satu jadi terpisah, dibuat terpisah dan lain sebagainya. Setelah itu terjadi kerusuhan lagi tahun 2016. Ada yang namanya ARSA. ARSA ini Arakan Rohingya Salvation Army, yang mereka klaim sebagai sayap militernya dari komunitas Muslim Rohingya ini. Padahal
banyak Muslim Rohingya yang menafikan lah, mereka nggak tahu arsa ini dari apa. 2016, kemudian 2017 yang menyebabkan hampir 1 juta Muslimin mengungsi ke Bangladesh seperti itu. Nah, di tahun 2018 Allah balik semuanya. Gitu. Kalau 2017 Muslimin yang dibantai katakanlah seperti itu oleh pasukan keamanan dari pemerintah, tahun 2017 Allah adu sesama mereka. Jadi antara Takmadaw itu TNI-nya Myanmar dengan Arakan Army. Arakan Army ini satu kelompok bersenjata dari suku Arakan Buddha tadi. Ya, jadi Allah adu dan pertempuran yang diantara kedua kelompok ini jauh lebih besar daripada pertempuran antara Arsa dan Takmadaw tadi. Dan sampai saat ini pertempuran masih terus berlangsung. Bahkan terakhir terjadi pertempuran di dekat rumah sakit kita. Ya, kita lagi enak-enak kerja, tiba-tiba suara pertempuran gitu, pekerja pada lari. Kemudian ya atap-atap rumah sakit, dinding segala macam pada bolong lah, terkena peluru-peluru gitu. Karena padahal pertempurannya ya jauh, 1 kilo, 2 kilo gitu dari tempat kita. Tapi untuk senjata jenis AK-47 pun 1,5 sampai 2 kilo itu masih bisa jarak mematikan gitu. Dan kami temukan peluru-pelurunya ada di dalam rumah sakit gitu. Nah, seperti itu. Dan akibatnya banyak warga Buddha ini yang jadi korban, baik dari militernya maupun warga sipilnya. Bahkan pengungsi saat ini untuk komunitas Buddha itu udah lebih dari 60.000 dan makin bertambah lagi, karena pertempuran-pertempuran di sana sudah ya pertempuran darat seperti itu. Kalau di Gaza kan Israel lebih banyak menggunakan pesawat tempur ya, kemudian dari tank-tank banyak dari jarak jauh gitu kan. Kalau di sana benar-benar face to face, berhadapan-hadapan gitu, serangan darat gitu. Sehingga mereka yang Arakan Army ini bergerilya masuk ke kampung-kampung, kemudian bentrok dengan di kampung, banyak warga-warga juga yang kena seperti itu. Dan ini masih berlanjut sampai sekarang dan menyebabkan lumpuhnya rahim. Ya. Internet di shutdown, dimatiin semua, sehingga kami nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian juga perekonomian lumpuh karena Arakan Army ini banyak main landmine itu ranjau darat ya. Jadi dia pasang kebun-kebun seperti ini, pasang kebun-kebun, kemudian karena ada jalur utama, dia pasang juga di tepi jalan. Jadi kalau ini jalan utama, kanan kiri jalan itu dia pasang ranjau gitu. Jadi kalau kita jalan dari Sitwe menuju ke Miau, itu banyak jalan-jalan itu yang bolong-bolong karena memang ledakan-ledakan dari ranjau udara itu. Bahkan banyak mobil angkutan umum, baik bus maupun bus ataupun angkutan-angkutan barang itu yang meledak terkena bom. Bahkan kami sendiri kalau jalan dari Miau kota menuju ke lokasi itu harus ambil di tengah benar gitu, karena sangat khawatir gitu kalau udah kena itu udah lewat dah. Iya. Nah, itu yang ada di sana. Tapi memang hingga saat ini kaum muslimin benar-benar hak-haknya dibatasi. Mereka tidak bisa kemana-mana dan tidak bisa berbuat banyak. Banyak di antara mereka yang enggak sekolah, baca tulis seumuran kita memang belum bisa gitu. Dan ya memang dibuat bodoh lah gitu. Dan polanya ini hampir sama dengan pola yang dibuat Israel terhadap Gaza. Jadi mereka blokade tempat itu, orang-orangnya nggak bisa kemana-mana, mereka supply, terus mereka jualan di situ, terus mereka bunuhin orang-orangnya. Nah, kemarin kami juga baru dari minggu lalu ya, kami bertiga Ansor dan saudara Wadilah baru dari Kashmir, dari Malaysia ikut seminar tentang Kashmir. Polanya juga hampir sama gitu, yang dilakukan oleh pemerintah India terhadap muslimin di Kashmir ini. Diblokade, terus dibatasi hak-haknya, semuanya dibatasi gitu. Intinya gini, kamu boleh hidup tapi hidup kamu dari saya. Dan sesuai dengan aturan saya, tidak boleh tidak. Nah, ini polanya sama, karena kami dapat informasi juga penasihat militer Myanmar dari Israel
kemudian juga India juga dekat dengan Israel, bahkan ketika siapa Perdana Menteri India Narendra Modi berangkat ke Israel, saya lihat tuh disambut besar-besaran oleh Netanyahu, diperkenalkan satu-satu kepada menterinya Netanyahu gitu. Jadi kedekatan mereka luar biasa, sehingga pola-pola mereka menghinakan kaum muslimin itu hampir sama seperti itu. Gitu. Nah, jadi seperti itu para hewan ya. Di Rohingya, di Kashmir, di Gaza, kita belum bicara Syria, kita belum bicara Mesir, Libya sudah hancur ya. Kemudian Uighur belum juga kita sentuh sampai sekarang. Jadi kaum muslimin ya di mana-mana. Maka saya bilang ke teman-teman, ketika kami di sana kan ada seorang perempuan tuh, kami lagi kerja di rumah sakit, datang seorang perempuan muslimah ya, insyaallah dengan dua orang anaknya, dia gendong anaknya satu jalan, si anak yang dia gendong tuh lagi genggam nasi yang dia makan, datang minta bantuan gitu. Ya kami kasih bantuan, besoknya datang lagi kasih bantuan. Hari ketiga saya bilang ke dia, daripada kamu saya kasih, kamu kerja deh di sini. Apa kek gitu, nyapu kek di depan, apa kek gitu kan. Suruh nyapu halaman, nyapulah di halaman. Ketika waktu istirahat, tengah hari, kalau pekerja-pekerja lain kan bawa rantang. Rantang, kalau istirahat mereka buka rantangnya, mereka makan. Nah, ini ibu sama dua anak ini, ketika istirahat hanya bisa duduk. Saya bilang, kenapa? Ada makan gak? Kepala saya sakit, saya belum makan dari pagi. Saya langsung panggil kawan-kawan, bawa semua makanan kasih ke mereka. Begitu makanan dikasih, ini anaknya yang kecil nih sampai lompat-lompat kesenangan melihat makanan hari itu bisa makan. Saya langsung masuk ke dalam gitu, nggak kerasa nangis gitu, ya kan? Masih ada di zaman ini orang yang nggak bisa makan tiap hari. Lahap kali mereka makan, saking senang anaknya makan tuh makanan yang begitu banyak habis dan mereka bertiga. Dan orang seperti itu di Muslim Rohingya itu ribuan. Itu satu kasus saja yang bisa kami temui. Makanya saya bilang ke teman-teman, hewan-hewan berempat itu misalnya, ya Allah, bersyukur kita ini. Demi Allah harus bersyukur. Ya orang untuk makan aja susah, untuk sholat ke masjid nyawa taruhannya, untuk sekolah nggak bisa. Nah kita di Indonesia mau jam berapapun bisa ke masjid, makan tiap hari ada. Apalagi yang ngebuat kita nggak bersyukur gitu kan? Makanya nih di beberapa tempat saya selalu sampaikan ini bahwa nikmat yang Allah kasih ke kita ini udah luar biasa gitu. Sangat luar biasa. Harus kita ini harus memang Masya Allah. Nah seperti itu kondisi ini. Begitu saya tahu kondisi muslimin di mana, di Rakhine seperti itu, Rohingya seperti itu, dan kemarin baru mendengar dari di Kashmir ternyata jauh lebih berat dari di Rohingya, Masya Allah. Nah ini para iman, jadi sekali lagi ya, yuk ini kumpulnya anak-anak muda, dan kita butuh nih anak-anak muda nih ya. Imam ketika kami kembali kemudian kami laporkan, imam menyampaikan kita harus ada orang yang stay di sana, stay di Rakhine itu. Berarti iman-iman kita yang lagi stay di Gaza sekarang, ketika ke Kashmir nanti memang harus ada yang stay di sana. Masya Allah para iman, jamaah ini sudah terbuka sekarang ini. Terakhir berapa puluh ikhwan Kang Ansor yang Nigeria sudah bayat 45 orang. Setelah bayat mereka butuh penyantunan. Sampai sekarang di Filipina sudah 60 orang tuh yang bayat. Ya, 60 orang bayat jadi niabah khusus, belum ada penyantunannya. Nah, kita butuh nih anak-anak muda yang memang mau dikirim gitu. Mau dikirim ke sana berangkat. Bismillah. Nanti Allah kasih pertolongan. Demi Allah, Allah kasih pertolongan. Saya ketika saya berangkat ke Gaza, saya enggak bisa apa-apa. Dari 10 kandidat insinyur ya,
yang berangkat itu saya paling bawah, nggak ada pengalaman, baru lulus, bahasa nggak bisa, bahasa Inggris apalagi bahasa Arab entah kemana, hanya bisa ana wa antum aja saat itu. Saya ngeluh sama imam almarhum, Allah yarham ya, semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau. Imam, saya ini nggak punya kemampuan imam, saya nggak punya apa-apa gitu. Imam hanya bilang, berangkat aja dulu, nanti Allah kasih kamu ilmu. Jangan pernah ada ngeluh-ngeluh seperti itu. Ya sudah, berangkat. Di tengah perjalanan Allah kasih ilmu, Allah kasih pertolongan seperti itu. Ya, karena memang butuh kita. Kita sudah terbuka, nanti dikirim suban ke mana? Ke Filipina, kirim suban ke Thailand. Thailand pun sampai sekarang belum, kita permintaan dari Thailand sudah banyak, belum bisa ngirim orang ke sana. Enggak perlu pintar, yang penting mau belajar dan taat, sudah. Gitu. Ke daerah konflik nanti mati. Ya memang mati, kita mau mati. Ya kan? Mati itu kan enggak maju, enggak mundur kan? Kalau yang saya hayati maju itu bukan karena sebabnya, tapi karena memang udah waktunya. Saya 3 kali menghadapi ancaman kematian yang secara zahir harusnya mati gitu. Yang pertama waktu di Mavi Marmara. Itu Masya Allah, mati aja urusan itu. Tembakan sana sini, Israel nurin pasukan komando segala macam. Pala saya sudah dia kena laser tentara Israel, akhirnya mati, tapi emang belum waktunya. Yang kedua tahun 2012 waktu perang besar di Gaza, ada saudara Sulis, di mana Sulis? Sulis ada di sana saat itu. Orang sudah mengungsi semua, tinggal kita yang ada di rumah sakit. Sementara perang luar biasa. Di depan rumah sakit kita ada base tempat latihannya tentara Al-Qassam yang itu jadi target serangan Israel. Beratus-ratus rudal di situ. Kalau rudal jatuh di situ, pecahannya aja itu bisa ngelempar satu pintu besi di rumah sakit kita itu. Gitu. Kemudian 2014 hampir juga mati gitu. Karena bukan karena pertolongan Allah. Pernah kita lagi liputan ya. Jadi kalau udah di Gaza itu pokoknya semuanya deh, bukan hanya tukang yang kita garap gitu. Jadi mina, kontributor, dikirim berita semuanya. Nah, kita liputan ada 3 orang kawan kita yang syahid insyaallah itu. Kita liputan di situ penguburan. Setelah penguburan kita pulang. Begitu pulang, ada satu jalan yang sudah di dekat rumah sakit. Kita mau lurus nih. Ada seorang ikhwan yang nyeletuk, belok kanan, beloklah kanan. Baru beberapa detik belok kanan, di depan yang seharusnya kita lurus itu kena bom. Ini nyebabin salah seorang warga di sana mati, meninggal. Kami langsung putar balik, kelihat udah hancur. Dia bawa tuk-tuk, gitu kan, penuh dengan bakat, hancur semua mukanya, hancur. Kemudian datang keluarganya nangis. Sudah jangan nangis, Allah yarham katanya, sudah selesai, hidupnya sudah selesai, apalagi gitu. Orang Gaza itu begitu gitu. Kalau ada yang meninggal ya sudah meninggal gitu. Kami pernah wawancara dengan anaknya, anak kandung dari Abdul Aziz Rantisi. Tahu ya? Abdul Aziz Rantisi itu salah satu pimpinan tertinggi Hamas yang menggantikan Syekh Ahmad Yasin setelah Syekh Ahmad Yasin meninggal. Yang beliau ini syahid. Nah, kami wawancara. Ketika pergantian itu, si Abdul Aziz Rantisi ini, dia seorang dokter anak, nggak pernah pulang ke rumah. Hari itu dia pulang ke rumah, ketemu dengan keluarganya, dia lunasi hutang-hutangnya, kemudian dia nikahkan anaknya saat itu, kemudian dia bercengkrama dengan keluarga. Menjelang maghrib, anaknya bilang, ayah kami mandi. Abdul Aziz Rantisi ini, ayah kami mandi, kata dia. Kasih Ahmad nama anaknya. Setelah mandi dia mengenakan pakaian terbaiknya saat itu. Sehingga anak muslimatnya, anak perempuannya sampai bilang, "Ayah kok ganteng amat sih?" kira-kira gitu. Kayak mau jadi pengantin aja gitu kan. Dia bilang, "Ya gimana saya enggak ganteng, enggak rapi seperti ini. Sebentar lagi saya akan ketemu dengan Rob saya." Menjelang maghrib keluar, dia kalau naik mobil harus dari dalam rumah ya, karena mobil itu standarnya diikuti. Dia keluar dengan kendaraan itu, baru beberapa detik, berapa menit dia keluar, tiba-tiba terdengar suara dentuman menjelang di maghrib. Kemudian keluar di televisi, istrinya yang sudah punya firasat nih, dari maghrib sampai isya dia berdoa terus sama Allah. Ketika isya selesai diumumkan secara resmi bahwa
Abdul Aziz Rantisi sudah syahid. Ketika syahid itu, tetangga-tetangganya berdatangan menyelami itu keluarga, mengucapkan selamat. Mengucapkan selamat kepada keluarga itu, bukan mengucapkan bela sungkawa. Mengucapkan selamat bahwa sudah ada syahid di rumah itu. Nah, ini yang memang harus kita bangun. Kemudian ada lagi di Gaza itu namanya Umunidol. Umunidol itu 3 atau 4 orang anaknya, laki-laki semua, dia kirim ke medan pertempuran dan semuanya syahid. Yang paling terkenal kisahnya adalah ketika terjadi anaknya akan berangkat melakukan bom syahid. Ya, terlepas dari kontroversi ya, bom syahid itu ada yang ulama menyatakan ini begitu. Tapi yang saya ingin tetap beratkan adalah keikhlasan seorang ibu melepas anaknya itu. Jadi ketika dia akan pergi, dia pakaikan rompinya yang ada bomnya. Kemudian dia peluk anaknya. Dia bilang ke anaknya, "Nak, gak apa-apa. Kita bertemu di dunia ini hanya sebentar. Nanti insya Allah di jannahnya kita ketemu." Dia lepas anaknya itu. Yang ibu itu tahu bahwa anaknya gak akan pernah kembali lagi ke dia. Nah, kita butuh muslimat-muslimat begini gitu. Butuh anak-anak muda begini, muslimat-muslimat yang siap melepas anaknya, melepas suaminya gitu kan, untuk berangkat ke medan jihad. Jangan baru sehari dua hari sudah ditelepon kapan pulang. Lemah nanti kan. Justru muslimat seperti itu, kalau dia pulang dalam keadaan hidup lempar justru kan. Ketika terjadi perang Mu'tah yang ada Abdullah bin Rawaha, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian terakhir dipimpin oleh Khalid bin Walid, ketika mereka masuk Madinah, muslimat dan anak-anak kecil kan melempari mereka karena dianggap mereka lari dari peperangan. Muslimat yang seperti itu. Nah, jadi yang seperti ini gitu, butuh. Karena permasalahan muslimin ini masya Allah para ikhwan sangat kompleks dan butuh SDM yang siap untuk berjihad gitu, siap untuk berkorban. Kita belum korban, darah kita belum tumpah nih gitu. Nah, ini makanya dengan adanya konsolidasi ini mudah-mudahan yang makin mengeratkan ukhuwah kita, mengeratkan jiwa jihad kita. Karena mau gak mau nih, harapan satu-satunya muslimin Palestina itu tinggal muslimin yang ada di Asia Tenggara. Negara Arab sudah habis sekarang ini, habis, benar-benar habis. Di Syria sudah hancur lebur. Di Jordan, apa yang bisa dilakukan oleh Jordan? Di Mesir dipimpin oleh Sisi, ya kan? Di Libya sudah pecah kemana-mana, di Sudan pun begitu. Di Saudi, masya Allah, itu kan. Nah, harapan satu-satunya di muslimin yang ada di Asia Tenggara ini, ya kita ini. Tinggal memang, ya menurut ulama Palestina, kalau antum pernah baca gitu, mereka, kami ini sebenarnya sangat meyakini bahwa Palestina Al-Aqsa itu akan bebas oleh kalian ini, kaum muslimin yang ada di Asia Tenggara ini. Tinggal memang, itu dia, kami masih menunggu kalian dipantaskan oleh Allah untuk merebut Al-Aqsa itu. Jadi memantaskan diri itu memang kita mulai dari diri kita sekarang. Ibadah kita, sholat kita, ketaatan kita. Kita mulai dari sekarang. Ayo bangun sama-sama. Saya juga masih, masya Allah ya, banyak belajar, banyak mendapatkan hikmah-hikmah seperti itu. Setiap dikirim itu ujiannya sangat banyak sekali. Gitu. Pernah ada yang nanya, kangen nggak? Kalau jauh dari keluarga, saya bilang kangen banget malah. Takut nggak? Takut lah. Siapa yang nggak takut? Ada suara bom itu gemeter kaki. Kalau nggak Allah kuatkan. Gitu. Tapi kan di kangen itu ada doa yang makin mendekatkan diri kita sama Allah. Eh? Di takut itu ada doa juga yang makin dekatkan diri kita sama Allah sehingga Allah hilangin terus rasa kangen, rasa takut, dan pertolongan Allah akan datang di situ. Gitu. Nah, makanya ini yang memang perlu kita tumbuhkan dari sekarang. Terlebih lagi Suban, saya pernah melihat di musim dingin itu kalau di Gaza
kita pakai jaket udah 5 lapis tambah selimut yang 5 kilo, 7 kilo itu masih berasa dingin tuh di dalam ruangan. Suatu ketika musim dingin, kebetulan di depan rumah sakit kita nih ada tempat basis latihannya tentara kosan. Saya lihat dari lokasi rumah sakit, subhanallah, mereka latihan di udara dingin buka baju sambil lari gitu. Kemudian juga mereka merangkak di aspal yang masya Allah dingin ya, gitu kan. Dalam suasana dingin, tapi mereka tetap semangat gitu. Subhanallah, subhanallah, nih, kalau iwan-iwan kita nih harus nih suban-suban kita yang gini nih. Gitu. Karena mau nggak mau memang, iya. Sejarahnya Aksa itu tidak berpihak perangan.